dengan modifikasi canggih alat pengangkutan buah sawit. Kegiatan pemanenan dan transportasi kelapa sawit dengan teknik mekanisasi mampu tingkatkan produktivitas. Banyak sekali mesin dan alat sudah banyak dikembangkan dengan reduksi penggunaan waktu dan irit tenaga. Pada kali ini yaitu sepeda motor yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menyerupai cara kerja roli dan ditambah gerobak yang cukup menampung tandan buah segar hingga 2000 kg dalam sekali angkut. Seperti diketahui, sepeda motor ini pada perkebunan sawit biasanya memang digunakan untuk melangsir. Namun, karena kondisi jalan yang hancur dan rusak serta jauh, maka ini menjadi hambatan utama dalam proses produksi minyak sawit di perusahaan tersebut. Berdasarkan beberapa aktivitas yang berhubungan dengan sistem pemanenan buah sawit, ditemukan permasalahan dalam hal pengangkutan buah sawit dari dalam lahan ke tempat pengumpul hasil. Pemilihan alat angkut yang digunakan untuk pengangkutan dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama alat angkut, keterbatasan waktu dan tenaga yang selama ini menjadi hambatan, sehingga perlu dikaji penggunaan alat angkut tandan buah segar kelapa sawit secara mekanis yang efektif untuk pengumpulan tandan buah segar kelapa sawit. Keberadaan inovasi seperti motor rel seperti ini sangat dibutuhkan dalam proses produksi kelapa sawit. Selain itu, teknik seperti ini punya peran besar untuk menampung buah-buah sawit di pabrik sawit. Setidaknya motor rel ini bisa menjadi solusi dalam membantu salah satu subsistem produksi minyak sawit. Sepeda motor rel transport ini tampak seperti gerobak atau lori, tetapi alat tersebut dirancang untuk berjalan di atas rel dengan kecepatan kurang lebih 30 km per jam pada rel jenis R25. Sepeda motor yang digunakan adalah merek Suzuki Shogun tahun 2000 yang terdiri dari dua mesin sepeda motor yang terpasang di depan dan di belakang. Roda yang digunakan adalah pelek besi tanpa ban karet ukuran R17. Pemilihan roda seperti ini bukan tanpa alasan, karena bobotnya lebih ringan dan lebih murah, kemudian lebih tahan melewati jalur rel besi dan lebih mudah dalam proses perawatan. Gerobak yang digunakan terbuat dari drum besi yang dipotong setengah bagian kemudian disusun memanjang untuk dijadikan tempat menampung buah kelapa sawit dalam jumlah yang cukup besar. Peran sepeda motor rel lainnya adalah menjaga sirkulasi pengiriman sawit tetap stabil dan tidak terjadi penumpukan buah. Salah satu bagian yang harus dijaga agar proses tersebut berjalan lancar adalah roda sepeda motor. Sebab roda yang tidak dirawat secara berkala akan membuatnya aus atau rusak. Penggunaan yang berlebihan mampu mengganggu kinerja mesin sepeda motor yang digunakan. Karena seperti yang kita ketahui, membawa beban sebanyak itu sebenarnya bukan kapasitas angkut sepeda motor. Namun, tahukah Anda bahwa dalam pengolahan kelapa sawit, transportasi merupakan salah satu aspek terpenting yang harus dikelola dengan baik? Keterlambatan pengiriman tandan buah segar atau TBS ke pabrik kelapa sawit dapat mempengaruhi kualitas minyak yang dihasilkan. Semua minyak sawit yang dipanen dari perkebunan dikirim ke pabrik dalam waktu 24 jam. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan oil extraction rate dan kualitas minyak sawit mentah atau CPO yang lebih tinggi. Operasional sepeda motor rel terlihat sangat sederhana dan mudah, namun banyak tantangan yang harus diperhatikan dalam menggunakan metode ini, terutama pada perawatan rel jalur pengiriman dan unit sepeda motor yang digunakan, serta perawatan mesin dan roda sepeda motor yang berkala. Kesimpulannya adalah inovasi ini sangat berguna bagi lahan perkebunan yang jalannya rusak dan tidak bisa dilewati truk, serta sudah dibangun rel untuk roli pengiriman tandan buah segar. Maju terus petani sawit Indonesia, tetaplah berkreasi dan berinovasi. Salam sukses buat abang kakak yang sudah menonton video kita kali ini. Terima kasih sudah menonton.
Thank you.